Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Fitri. Halo. Nah, Ustazah kali ini menerangkan simetri. Simetri ada dua teman-teman, yaitu simetri putar dan simetri lipat. Nah, teman-teman pasti penasaran apa itu ya simetri putar dan apa itu simetri lipat. Oke, kita saksikan berikut ini. Cara mengetahui bagaimana ini adalah simetri putar dan merupakan simetri lipat. Coba, saya ambil satu bangun datar. Ini bangun datar segitiga sama sisi. Gimana caranya supaya tahu ini adalah segitiga sama sisi? Ini merupakan simetri putar dan juga merupakan simetri lipat. Coba ya teman-teman, kita putar. Jika putaran ini membentuk segitiga seperti ini, maka dikatakan simetri putar. Jika tidak membentuk segitiga seperti ini, maka bukan simetri putar. Nah, ini Ustazah putar. Nah, bentuknya sama teman-teman. Berarti ini mempunyai simetri putar. Kita hitung ya bersama-sama. Coba tadi, simetri putarnya ada berapa ini segitiga sama sisinya? Satu, bentuknya sama? Oke, sama. Kita putar lagi. Dua, bentuknya sama teman-teman? Ya, sama. Ada berapa tadi? Dua. Kita putar lagi, bentuknya sama? Teret. Sama lagi, berarti segitiga sama sisi memiliki tiga simetri putar. Karena dia bisa diputar tiga kali dan bentuknya juga sama, tetap tidak berubah. Oke, ini sudah membuktikan bahwa segitiga sama sisi memiliki tiga simetri putar. Nah, sekarang kita coba buktikan bahwa segitiga sama sisi memiliki simetri lipat. Caranya teman-teman, kita lipat. Perhatikan, ngelipatnya itu harus sejajar teman-teman, gak boleh gini. Kalau melipatnya gini gimana ya Mas ya? Kalau melipatnya kayak gini, nah ini merupakan simetri lipat. No, bukan teman-teman, karena inginnya gak sama ya. Kalau ingin tahu sama, harus ujung dengan ujung dilipat sejajar teman-teman. Nah, dilipat sejajar. Ini dilipat sejajar. Nah, ketika melipat sejajar, nah ini lipatan ini sama, nggak ada sisanya, maka ini dikatakan simetri lipat. Kita hitung ya, simetri lipatnya satu. Coba kita lipat lagi. Nah, kita lipat lagi. Ngelipatnya harus sama teman-teman. Gak boleh, us kalau ngelipatnya kayak gini boleh. Loh, ini gak baik, gak boleh. Ini bukan ya teman-teman ya. Karena apa? Ininya ada sisa. Jadi lipatannya harus sama. Tidak boleh ada sisa. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, dua. Tiga, berarti segitiga sama sisi memiliki tiga simetri putar dan tiga simetri lipat. Oke, Ustazah pasang lagi. Sekarang teman-teman coba pingin teman-teman kira-kira yang mana lagi ya Us ya. Ustazah pingin lingkaran, yuk lingkaran kita buktikan simetri putarnya. Lingkaran kita putar gini, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, banyak teman-teman. Diputar berkali-kali meskipun kayak gini, banyak ya teman-teman ya. Berarti lingkaran ini memiliki simetri putarnya tak terhingga. Tahu tak terhingga?
tak terhingga itu tidak ada batasan untuk menghitung. Banyak itu tak terhingga. Jadi lingkaran memiliki simetri putarnya tak terhingga. Kita cek lagi, lingkaran memiliki berapa simetri lipatnya? Kita buktikan lagi teman-teman. Kita harus samakan ya. Jangan lupa disamakan. Tidak boleh ada sisanya. Sama? Oke, sama. Satu. Kita pingin kotak dulu, us. Gini, us. Oke, kayak gini teman-teman. Dua. Kita bikin lagi seperti ini, membentuk ndak? Dilipat sama ndak? Tiga. Nah, kita lipat lagi. Empat. Oke, kita lipat lagi. Lima. Kita lipat lagi. Enam. Kita lipat lagi. Tujuh. Kok banyak ya Ustazah? Kira-kira simetri lipatnya ada berapa ini lingkaran? Nah, lingkaran teman-teman, lingkaran ini juga sama, memiliki simetri lipat tak terhingga. Karena apa? Bisa dilipat sebanyak mungkin. Ya, maka lingkaran memiliki simetri lipatnya ada tak terhingga. Oke, tahu kan teman-teman gimana cara menunjukkan bahwa bangun-bangun datar yang Ustazah tunjuk ini memiliki simetri putar dan simetri lipat. Nah, sekarang ada dua lagi, teman-teman bisa membuktikannya sendiri. Oke, sampai di sini. See you teman-teman. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.